Hey guys, welcome to Jawa Bros. Malam ini gue dapet kabar kalau Bang Vano bakal operasi. Seharian gue nemenin Bang Vano dan ternyata dia kayak kena apa infeksi di telinganya, jadi kayak keluar daging gitu, sakit banget, ngeliatnya juga ngilu, kasihan. Dan sekarang gue lagi nemenin Bang No, lagi di jalan, lagi OTW. Bang No yang megang kamera. Dan barusan kita nyamperin Iyo, Anjas, dan Faras, mereka itu lagi makan dan belum siap-siap. Jadi sekarang gue lagi nganterin Bang No buat prepare. Lo gak operasi sekalian, War? Ah jangan deh Bang. Hah? Gue juga takut deh, lo aja dulu. Udah nih, Bang No ambil duit dulu. Ambil uang dulu, abis itu gua operasi. Doain semua, doain. Operasinya berjalan lancar. Amin. Udah, lanjutan lagi operasinya kayak gimana. Bye. Udah, enggak kok. Udah siap Bang. Oke, kita langsung lah. ATM-nya error. Iya, udah. Oh, error. Aku abis ambil duit di ATM dan ini dedekan banget. Duitnya tidak keluar, salduku berkurang. Masa sih kayak gitu Bang? Jadi malah ini saldonya berkurang, ya udah aku ambil lagi. Tapi ya enggak apa-apa. Udah lu kasih. Udah. Udah. Sekarang mau ambil, udah uangnya udah ambil. I'm already got the money. Sekarang mau operasi. Mau operasi ini belum ngomong sama siapa-siapa loh, Mar. Tapi ngomong sama mamaku. Oh iya. Enggak apa-apa lah, operasi kecil doang ya. Enggak apa-apa. Udah, sekarang demi kesehatan. Jalanan. Habis ini operasi. Ya, gue lagi OTW sama Bang Vano. Aku ini guys, baru di dalam hidup operasi itu baru sekali. Baru sekali ini Bang? Enggak, baru sekali sunat. Sunat. Dan ini operasi kedua aku selama hidup. Tapi untung operasi kecil sih. Tapi beda, sunat tuh kayak wajib ya bagi pacar para cowok ya. Tapi kalau ini tuh, iya tapi tetap begini degan sih. Sunat aja kayak gitu rasanya. Udah guys, aku sekolah udah sampe ya. Apa sih? Udah sampe tempatnya, aku bakal langsung lagi. Yo guys, jadi gue masih nunggu Bang Vano lagi prepare. Dia lagi persiapan buat operasi habis ini. Dan habis ini Farah sama Anja sama Iyo bakal nyusulin. Dan Alvin juga bakal nyusulin. Dan kita doakan semoga Bang Vano gak kenapa-napa, sehat dan sukses selalu operasinya. Dan lanjutan lagi kalau kita sudah sampai di tempatnya. Bye. Oke, kita udah sampai tempatnya, turun. Turun lah. Turun lah, langsung turun nih. Oke, guys, akhirnya udah sampai dan langsung turun. I'm a little bit nervous, it's gonna be alright. Pak, ada kamar mandi dulu belum? Kamar mandi? Iya, kamar mandi dulu aja. Ini kayaknya nervous banget nih. Deg-degan banget. Gua mau kencing dulu. Tunggu sini ya. Iya, oke. Guys, jadi gua bawa dua kamera Jawa Bros dan Key5 TV. Jadi ini dia, Bang Vano tuh nervous banget. Ya tau lah, kalian kalau ngerasain bakal misalkan operasi juga ngerasainnya pasti kayak gini banget. Terus semoga gak kenapa-napa nih. Udah, udah siap? Langsung. Tadi bener-bener di sebelah kayak ada nih, Mar. Ada apa? Bener-bener. Lu gak deg-degan, Mar? Ikut adik-degan gue ini. Bener, Mar. Udah, ntar aja. Ya, kamu dulu ya? Masih, Bang. Minum, Mar. Udah, gue udah, ntar aja. Udah, ntar aja gue, yang dikeren kok jadi gue ya, bukan lo ya? Biasanya kalau operasi di dekat, darahnya keluar banyak. Jangan. Lo apa terang kalau di luar, kan gitu? Ya, gue terang kok, ikutan kok. Udah lanjut, ntar lagi guys, kalau udah dieksekusi. Ini lagi mengisi persyaratan buat di operasi. Jalan-jalan sendiri, mengisi sendiri, operasi sendiri. Gak apa-apa, abis ini banyak yang nemenin lo Bang. Ya, aku harusnya jadi dokter lah. Harusnya kalau aku jadi dokter, aku bisa operasi ini sendiri ya? Iya, tapi susah juga sih. Enggak lah. Ya sama yang lain belum kesini ya? Belum. Katanya mereka mau kesini, palsu mulu. Main Mobile Legends malahan. Main Mobile Legends. Palsu, yang menunjukkan temannya. Temannya operasi malah mau main Mobile Legends di rumah. Dasar. Teman palsu ya? Teman palsu. Teman asli cuma Warden. Makasih ya, Warden. Iya, follow back, Bang. Oh, follow back lagi, Warden. Kemarin aku nggak unfollow Warden. Karena aku bakal follow Warden lagi. Ini, Bar? Betul, Bang. Follow lagi, Bar? Iya. Nah. Makasih, Bang. Biar nggak nervous, biar nggak nervous. Apa kita harus pusering juga, Bang, biar nggak nervous, Bang? Jangan. Udah siap? Udah. Baik. Siap, semangat, Bang. Oke. Sini ya. Semangat, Bang, Noh. Tau nggak? Aku operasi dua keringinan. Kok kanan kiri dong? Boleh ya? Oh, mana? Aku lihat. Ini diambil. Oh, dagingnya? Iya. Ih, Bang. Wow.
cuy. Itu daging di tengah namanya tuh. Jadinya gimana sekarang? Pening aku. Rata, yang dalam rata. Tapi yang depan kan masih ada yang kecil ya? Iya, yang depan masih ada. Depan gitu. Darah-darahnya masih ada loh. Masih ada? Enggak cukup kiralin gitu. Ini gede banget nih. Apa ya, tau? Itu tuh. Disuntik dulu aja, awalnya kan disuntik dulu. Empat suntikan, satu, dua, tiga, empat. Ini kan besar sebelah kiri, empat suntikan. Terus ya, bentar ya. Dipanggil lagi, makan lah. Ih, gue takut jangan. Oke okay, guys, jadi itu di bagian yang masang jindik, kalian hati-hati banget. Jadi kalau misalnya kalian nggak cocok atau telinganya sensitif di bagian tubuh kalian tuh bisa bahayanya kayak gitu. Dan misalkan kalau kalian benar-benar pengen pasang, kalian harus yang worth it, yang terpercaya dan nggak sampai kayak gitu. Ya, kita jangan nunggu bangnya sampai selesai, lanjutan lagi, bye. Jadi gue operasi itu gimana? Tadi tau gak ada sama warnanya? Waktu kemarin malam cuma di banget, pinjam kopi ibu. Karena gak pernah ngecek, udah gak pernah pasang dinding. Ini gak jalan dinding. Jadi tau aku pasang dinding, ini buat pasang juga buat teman-teman. Kalau mau dinding, harus emas. Harus emas. Maksudnya apa, kalau misalkan logam-logam biasa, kalau misalkan kulitnya gak cocok, nanti iritasi. Iritasi ntar tumbuh, kalau daging tumbuh gitu. Nah itu harus dioperasi. Nah, punya udah telat ternyata. Udah ada akarnya. Kalau belum ada akarnya, tuh jambar. Jadi waktu aku digunting, jambar ini. Tadi digigitin lo? Oh my god. Gua gak digigitin lo, udah liatin lo. Apa? Lo ngilu gak bisa ngilu? Waktu ngejahit suaranya gimana? Serak. Oh, ngejahit juga ngejahit. Suaranya serak. Ini berapa jahitan? Ini dua jahitan, ini tiga. Kalian lupa. Sekarang ada teknologi, nanti delay. Kalau bisa jahit, terus delay. Jadi ini gak boleh kena air selama 1 minggu sama sekali. Kalau kena air sedikit aja, gendal. Oh, berarti itu selama ini gak boleh langsung kepala? Gak boleh. Tadi soalnya gue gak kecup ya, jadi gue barusan kena prank sama Bang Alvin. Jadi gue seharian sama Bang Vano tuh haus. Haus banget, gue udah seneng banget. Kalian ntar cek aja di channelnya Avi Jabrin. Avi Bajrin. Di situ gue udah bersyukur banget akhirnya dapat minum baik banget. Bang Alvin beli latin. Di situ gue mikirnya kopinya kok gurih-gurih gitu kan. Gue kayak kebanyakan susunya, gue mikir gitu. Tapi kok dia kayak nahan ketawa banget gitu. Nah kira gue guys. Amis. Gue udah jadi mood gak enak banget. Iya Bon. Oh, satu juga ya? Satu juga. Satu juga orang satu Bon. Yo. Artinya, Semoga efek sampingnya bisa hilang, Bang Lo. Ya, nggak kenapa-kenapa, nggak terlalu sakit, dan semoga cepat sembuh buat Bang Lo.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikutin keseruannya kita terus. Jumpa di video. Bye.